Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Teguh Boy. Dan di video kali guys, kita bakal main Roblox lagi, dimana gamenya itu hampir mirip dengan Pokemon ya. Jadi kita bisa mendapatkan hewan, menangkap hewan, kemudian hewan-hewan ini nanti bisa kita buat battle untuk ngelawan gym. Gymnya banyak, ada elemen-elemen juga. Pokoknya ini game hampir mirip dengan Pokemon ya. Oke lah kalau begitu, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kasih like-nya ya. Nih coba lihat, telurnya di sini bukan telur guys, tapi hampir mirip kayak Pokeball begitu ya. Game Roblox yang Pokemon-Pokemon dulu itu soalnya nggak bisa dimainin lagi teman-teman. Kayaknya kena copyright deh kayaknya begitu ya kan. Ya udahlah, kalau kalian suka dengan game Roblox yang satu ini, komentar di bawah juga mau lanjut lagi atau tidak. Dia balapan apa ini? Ada yang kayak tai. Kayak pup guys. Aduh. Di sini duitku ada 3.700. Kalau begitu aku bakal beli yang satu dengan menggunakan Pokeball warna kuning. Kita lihat aku dapat apa? Dapat Grumpy. Hewan apa? Hewan apa itu? Aneh banget. Ya udahlah, satunya kita bakal buka Pokeball yang lebih murah ya. Nah, dapat Eleanor. Oke. Kita bisa dibukain beberapa hewan ya. Coba kita lihat. Maksudnya di tim. Akhirnya kita punya dua hewan, guys. Let's go. Ini diambilin dong. Oh. Lucu sekali. Oh my god. Pokeball yang gede banget. Pokeballnya gede banget. Ayo diisi. Please diisi. Ini isinya banyak banget. Ayo semangat kalian berdua. Yeay. Tunggu sekian teman mendapatkan banyak sekali uang. Coba kita pergi ke bagian sini ya. Ini ada quest. Artinya ada tugas. Halo profesor. Sambil kita mungut-mungut lagi dong. Apa ini? Kenapa kamu sangat bersemangat sekali om? Oke. Namanya dia profesor. Dan katanya kamu sudah melengkapi apa sih katanya sih? Ya udahlah. Beat the trainer of spawn to obtain 50. Mana? Katanya kita harus mengalahkan beberapa trainer, guys. Wadaw. Menarik juga ini. Jujur Teguh Sugianto baru pertama kali main gitu ya. Kita bakal pelajari seperti biasanya. Sambil kita kalau jalan-jalan lihat-lihat, ambil mungut-mungut. Ayo diambil. Let's go. Jangan diambil sama sebelah. No. Diambil sama sebelah. Kocak kok emang ya. Play we want to fight, but you have 3 equipped pets. Enggak dulu. Hewanku masih ada 2 soalnya om. Aku butuh 3 begitu ya setidaknya ya. Di bagian sini gym. Nah kan sudah kuduga, ini ada gym yang harus kita lawan teman-teman. Sebelah sini ada normal, ada air, ada ground, ada fire. Oke. Kayaknya bakal jadi sangat susah ya kalau yang fairy ya. Nih coba lihat. Ini pangkatnya gila sih guys. Kau butuh 4 offering itu. Oh kita butuh banyak hewan teman-teman. Kalau yang ini coba kita lihat. Pintu kemana lagi nih? Kamu butuh 4 equip unranked pet. Wow. Aduh berarti setidaknya kita butuh 4 hewan ya guys ya. 4 Pokemon. Karena kita cuma punya 2, kita gak boleh ikut. Astaga. Oke. Sebelah sini apa nih? You need to unlock Happy City to use this portal. Berarti kita harus jalan kaki guys. Jalan kaki menuju ke bagian sana. Ini apa ini? Ada kayak pohon-pohon yang bisa bersinar. Oh dia lompat-lompat begitu kah? Oke. Coba kita klik. Ayolah. Accept. Yeah. Biarkan mereka bermain. Ngapain mereka? Bersembunyi begitu kah? Gak tahu guys. Ngapain itu coba? Sebelah sini ya. Sebelah sini mungkin ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. C. Pencet tombol C. Haha, you think you can challenge the best trainer of spawn? Oh ini guys, ini dia yang harus kita kalahkan. Butuh 3 ya. Cumannya butuh 3, yaudahlah. Aku bakal beli 1 kali lagi. Kalau enggak 2 kali lagi juga gak apa-apa. Atau kalau enggak 3 kali lagi juga gak apa-apa. Semangat guys. Kita bakal jadi pelatih Pokemon yang paling hebat di dunia Roblox ya. Kita bakal bukain. Please dapat yang bagus begitu dong. Please. Ayolah.
Hei, Leonor lagi. Ini ada yang monster tai nih, 35%. Wow, aku dapat monster tai nih. Fix aku dapat monster tai. Nah kan, sudah aku duga. Namanya Pupi. Pupi. Oke, satu lagi kah? Gak usah ya. Kita bakal simpan uang kita saja. Kemudian yang ini, Pupi. Kita bakal equip. Ini elemennya elemen fighting. Boleh juga ternyata kamu ya. Kalau begitu, coba kita langsung berantem sama trainer yang di sebelah sana. Coba kita lihat gimana cara battle-nya. Ini soalnya pertama kali tuh, Good Boy. Semoga saja menarik begitu ya. Ayo, sini kamu. Kaki sombong amat. Disendenin kayak begitu. Langsung aja, cuy. Let's go. Aku bakal pilih 3 ya. 1, kemudian nomor 2 ini. Dan nomor 3 adalah ini. Let's go, accept. Oh, keren sekali, guys. Gila, bos. Dia punya anak, bukan punya anak, punya Pokemon ya. Yang namanya itu Hayden. Gila, headnya banyak banget, cuy. Aku bakal pakai yang apa ini ya? Powerball kah? Atau yang ini? Avalins. Kita coba mengeluarkan Avalins. Batu-batu berjatuhan. Ih, keren ini ya. Gamenya keren, guys. Aduh, kita dikasih petir. Meninggal aku, pak. Meninggal aku, kocak. Gila. Terlalu dahsyat, guys. Nih, Pupi. Serangan. Double fish. Pukulan. Ayo, please lah. Kalah speed kita, cuy. Dia Pokemon petir kayaknya ya. Wah, meninggal semua dong. Pokemon kita meninggal semua dong. Di awal-awal dia udah ngeluarin yang 2000 loh. Gila loh. Kayaknya punya dia Pokemonnya keras-keras, guys. Kita kasih earthquake. Gempa bumi, kalah kecepatan. Langsung meninggal tuh, Good Boy. Parah-parah kamu ya. Parah sekali dirimu. Kalah level, oi. Kamu itu tahu diri harusnya ya. Jangan lawan pemula seperti diriku. Parah-parah. Oke, sabar. Kita coba ngeheal dulu di air terjun yang bisa ngeheal ya, guys ya. Nah, ini dia ya. Healing spring. Click on the water. Udah kah? Ayo. Yeay. Ngeheal dia, guys. Tidur mereka, ya ampun. Nah, kayaknya mereka udah ngeheal begitu ya. Kalau sebelah sini apa nih? Defense 0. Aku juga gak tahu sih. Coba kita klik saja begitu ya. Aku bakal pilih yang ini, kemudian yang ini juga, dan yang ini juga. Kita bakal accept, cuy. Oh, defense-nya nambah, cuy. Oh, begini cara naik levelnya. Walah, baru tahu tuh Kusugianto. Nah, latihan berarti ya. Kita bakal jadi seorang pelatih Pokemon yang bener-bener pelatih terhebat, cuy. Oke, udah. Saatnya kita cancel, cuy. Nah, kita bakal pindah ke bagian speed. Karena kecepatan adalah segalanya. Aku bakal ajarkan kamu kecepatan. Karena rata-rata di sini Pokemon kita Pokemon tanah dan juga Pokemon batu. Rata-rata mereka itu lambat begitu ya geraknya ya. Ayo lari. Maraton. Nih, Tugu Boy bakal pimpin juga ya. Pelan sekali dia, guys. Sama Tugu Boy aja kalah. Nih, coba lihat. Alah-alah, tuh. Ini antara tai dan juga apa? Batu. Naik turun. Ayo, semangat. Semangat kalian. Kalian bakal jadi pemimpin harapan ini. Kita bakal mengalahkan semua trainer yang ada di dunia Roblox ya, guys ya. Oke. Kayaknya untuk larinya udah cukup dulu ya. Sekarang kita bakal latihan untuk kekuatan. Di sini ada Samsak, cuy. Ayo sini. Woi kalian. Masih aja kasihkan lari. Nah, ayo sebelah sini ya. Kita bakal coba lihat ini. Kekuatan kita naik 10. Wow, dipukulin, cuy. Nah, gitu ya. Kasih serangan yang terbaik di antara yang terbaik. Karena kali ini kita bakal coba lihat. Aku mau coba pergi kemana lagi ya? Di sana ada tulisan yang namanya Rainbow Bridge, jembatan pelangi. Kalau kita ke sini emang bisa kah? Langsung aja begitu ya. Ih, gak bisa, kocak. Harus ngelawan ini dulu kayaknya. Coba kita baca dulu ya. Hey trainer, you need 20.000 gold to unlock Bubblegum Town. Ternyata game yang satu ini membutuhkan kesabaran juga. Kalau sambil dia... Tunggu. Kalau dia sambil lagi latihan, boleh gak aku ambil ini? Diambil satu ya. Mantap sekali. Kemudian satu juga. Yang ini gak latihan dong. Ada pohon nih.
Ada pohon? Pohon buat apaan emang? Saya bakal ambil semuanya, dia jadi pohon begitu kah? Oke, udah kamu latihan lagi aja. Sebelah sini, kamu latihan, sana, sana, sana. Nah, sambil mereka latihan, Teguh Boy bakal pakai yang satu ini, ya kan? Yeay, kita bakal coba keluarin dia. Yes, kamu sudah keluar, kayaknya kamu gak bakal ikut battle. Mendingan kamu kumpulkan beberapa uang-uang, mungut-mungut begitu ya. Jadi pemulung dulu. harap sabar, di sana ada Gold City lagi. Gold City? Wow, penasaran aku. Tapi kayaknya gak mungkin dikasih gratisan begitu saja deh. Coba kita lihat saja ntar lagi ya. Bagian sana. Ayolah. Itu cuma 3 kali koin emas kok. Harusnya kamu bisa ngambil dong. Ya ampun. Semangat Eleanor, semangat, semangat. Coba kita pergi ke bagian sini. Gold City. Bagus. Butuh duit 100.000. Banyaknya. Bikin Teguh Sugianto meninggal begitu ya kan. Banyaknya gila. Oke. Aku nemu kado besar guys. Kita bakal ambil ini. Semoga Teguh Boy. Wow, dapat sekali, banyak sekali. Oke, sebelah sini juga ya. Ayo, semangat, semangat. Kayaknya kalau 3.000 lagi kita bisa beli yang lumayan begitu ya kan. Yes, 3.000. Coba sekarang kita lihat ya. Kali ini Pokemon-nya Teguh Boy udah jadi lebih kuat. Kita bakal balas dendam. Epic comeback is real. Hai kamu, except kita bakal pilih 3 saja ya. Let's go. Mampus kamu ya Hayden ya. Otak kardus, ku bikin kamu menderita. Kita bakal kasih avalins. Coba kita lihat. Sakit juga ya. Wih gila sih guys. Sakit, sakit, sakit. Oke, sabar, sabar, sabar. Kita bakal kasih avalins. Sakit sekarang kamu ya. Jangan sombong-sombong dirimu. Kita bakal kasih powerball kayaknya ya. Kekuatan bola. Apa itu? Kita ditampar guys. Aduh, 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 aduh. Lumayan sakit. Tapi sayang sekali itu gak ngurangin Teguh Boy. Karena Teguh Boy udah kuat banget. Piu! Yeay, kita menang guys. Kotak gardus sekarang udah jadi penyet ya kan. Udah ditimbang, dijual saja begitu. Dikiloin. Apa ini? Ghoster cuy. Pokemon hantu. Wah bahaya guys. Kita bakal kasih jurus yang terbaik. Avalins. Jurus hujan meteor. Sakit-sakit kamu sekarang ya. Baru tahu rasa kamu. Punya Teguh Boy sudah dilatih. Itulah guys. Makanya kalian juga harus berlatih ya. Biar semakin pandai, hebat. Oke, kita bakal kasih powerball lagi. Dia ngeluarin jurus mili. Kita ditampar sama hantu guys. Pokemon batu tidak akan pernah mundur. Kasih kekuatan powerball. Piu, yeay, kita menang lagi guys. Mantap sekali. Ayo, satu lagi ya. Punya dia satu lagi, samurai. Keren sih. Bahkan Teguh Boy belum ganti pokeball. Nih, sakit gak tuh batu-batunya tuh. Sakit banget ya kan. Hujan meteor. Dikasih pedang aku guys. Waduh sakit gak nih. Oke. Oh ditampar aku ya. Mili. Serangan mili. Oke, kita bakal kasih powerball. Dia ngeluarin jurus tinju. Tapi tidak membuat kita gugur saudara-saudara. Dan kita berhasil memenangkan pertempuran ini. Kali ini kamu yang loser, Ethan ya. Teguh Boy adalah winner. Yeay. Apalah kamu, makanya kamu jangan sombong-sombong gitu. Oke lah guys, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa like, komentar di bawah. Mau lanjut lagi atau tidak? Oh kasihan guys, buat si cewek aja ya. Dia ngambil gak sih? Ngambil kayaknya ya. Ngambil gak sih? Mau ngambil dia guys. Aduh kasihan banget lah kita sampain. Gak jadi boy, gak jadi boy. Gak jadi, sini sini sini. Waduh, ya ambil kita dong. Yaudahlah, kalau kalian mau lanjut komentar di bawah lanjut lagi atau tidak ya. Oke, yang pastinya bakal bertemu lagi dengan Teguh Boy dan juga Pokemon-Pokemon kita yang lucu. Ada Pokemon Poop, ada Pokemon Batu, ada Kelinci Berponi. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Kasih like-nya juga, see you next time, bye-bye.